Pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan, sampai demam belum dapat tempat kuliah. Yuk kepoin program studi satu ini. Teknologi pangan merupakan salah satu program studi di Politeknik Negeri Sriwijaya yang bertempat di Kabupaten Banyuasin. Program studi teknologi pangan mengkaji rekayasa yang dilandasi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan manfaat, mutu maupun nilai bahan baku. Prodi ini juga mempelajari mengenai pengolahan pangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, sanitasi hygiene, kewirausahaan, serta aspek gizi, sehingga makanan yang diproses memenuhi standar berkualitas dan aman dikonsumsi. Nah, melalui pembelajaran di prodi ini, adik-adik dapat memiliki kemampuan dalam menganalisa, berinovasi, melakukan penelitian, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berwirausaha. Bagaimana dengan prospek kerjanya ya? Lulusan teknologi pangan dapat berkarir sebagai ahli gizi, praktisi di industri pangan, pengusaha, pegawai kepemerintahan ataupun swasta, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting nih, keunggulan prodi teknologi pangan Polsri itu tenaga pengajarnya yang kompeten dan profesional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Kami para dosen selalu siap mensupport adik-adik agar terus berkembang menciptakan inovasi baru dalam bidang pendidikan teknologi pangan. Mari melangkah bersama program studi teknologi pangan.